Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Gereja Hati Kudus Yesus untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan. Hari ini kita agak terlambat, kawan-kawan, karena kita berangkat ke tuan rumahnya, malah tuan rumahnya sudah di sini. Jadi agak kerap bersama kawan saya Nopen. Seperti biasa. Agak krimis ya, kawan-kawan. Sehat ini. Kita akan lihat nanti setelahnya gimana lampunya untuk acara pemberkatan. Saya shorting. Kawan dia moto. Gimana cara dia motonya nanti kita akan lihat. Termasuk pemasangan lampu dan sebagainya untuk mengatasi ruangan yang begini luas. Oke, kawan-kawan, kita akan lanjutkan ya. Acara pemberkatan pernikahan saya dengan Open ini dengan Master AA Agus. Terus tinggal kita saksikan langsung hasil yang selanjutnya. Gini lah, gini lah. Kalau gak dituntun gak jadi selesai, kawan-kawan. Ini maksudnya lo pakai pasang lampu di sini sama di sana, maksudnya berapa tuh pertanyaan tuh. Jadi kesini itu kameranya tuh. Cok, mana mayor tuh. Nah jadi kalau kemarin kan kita teknik bouncing karena pembocoran cahaya. Ini kan kita ruangan tertutup nih, tapi ruangan ini kan gak terjangkau nih lampunya semuanya. Jadi kita ngambil cahaya-cahaya yang lampu-lampu ini jangan sampai hilang, makanya boncengnya nggak terlalu besar. Saya pakai tenaga tembaknya. Jadi untuk melihat hasilnya nanti insya Allah ya hasilnya maksimal lah. Kawan-kawan, jadi ternyata si Nopen itu memasang lampu di pojok sebelah sini sama pojok sebelah sana. Saya berpikir mungkin maksud beliau adalah untuk menyelamatkan suasana di depan antara pendeta dan pengantin, kemudian sedikit ke belakang karena dikunci kan cahayanya kemana-mana tuh, jadi kemungkinan sedikit ke belakang separuh dari ruangan gereja itu kena semua pengunjungnya gitu. Jadi kita akan itu beruntung sekali bagi kami bahwa pengunjungnya nggak banyak. Kalau pengunjungnya banyak dan mantannya menuntut untuk semuanya difoto dari belakang, itu bencana. Nanti depan terang, nanti depan belakang. Nah, kalau prinsip kami Photoshop belakangan gitu. Tapi kalau memang bisa selamatkan Photoshop. Dan mengkhawatirkan gitu. Ternyata tidak, pengunjungnya hanya separuh dan mungkin insya Allah akan terjangkau oleh cahaya kami. Lampu sebelah sana dan lampu sebelah sana. Kawan-kawan, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll give it some time, but I'll be alright. We're moving on, we're moving on.
itu tadi hasil dari kita potret acara pemberkatan ya. Kalau kita orang akad nikah pemberkatan, jadi kita orang dipotret di depan. Enggak akad loh mas pemberkatan. Hari ini pernikahan antara mas Anton. Anton, sama mbak. Iya. Iya. Indonesia ini agak luar. Itu aja kan kawan. Nanti kita akan lanjutkan di rumah. Jangan lupa toleransi jadi dijaga. Sampai jumpa. Sudah ada dong sini balik kanan dada. Ye. Mamaoan nih gua suruh ya. Dan PK. Ini bolak-balik ya.